Jalan started. Hai, assalamualaikum. So hari ni debat tepi jalan, tajuk besar, SPM tu penting ke tak penting? Okey, yang berhormat yang pertama. Yang berhormat. Okey, pada saya result SPM tu sangat-sangatlah penting. SPM tu sangat-sangatlah penting untuk kita sambung belajar. Masuk matrik kita perlukan SPM, kita nak SCP kita perlukan SPM, masuk diploma dan segala-gala tempat sambung belajar kita perlukan SPM. Betul. Bagi kita SPM dan juga result SPM tu sangat penting sebab benda tu lah akan menjadi kayu pengukur kita untuk lagi kehidupan yang lebih besar. Kayu pengukur Kayu pengukur. Dari situ kita tahu kita belajar setakat mana, kemampuan kita dan kemampuan kita. Okey, okay, berbalik kepada kayu pengukur tadi kita rasa result SPM tak adalah penting untuk menjadi penanda aras. Penanda aras pula. Korang akan berjaya ke tak in future? Pada kita, kalau result SPM you guys tak okay, you guys still can work hard untuk berjaya. Okay, for me, okay, macam you cakap betul lah, tak adalah penting. That's why kalau korang punya result SPM kurang baik, masih ada peluang lagi di university. Betul. Result SPM tu, okay, contoh kalau orang tu dapat tak baik, tu akan menjadi penting untuk korang membuatkan diri sendiri sedar. Ini masanya untuk korang berusaha lebih baik untuk dapatkan satu benda yang lebih baik daripada result SPM korang. Yes, habis itu tu penting ke tak penting? Tadi sepenting, cakap penting. Sepenting untuk korang sedar bahawa aku tak perform waktu SPM. So this is the time big my SPM result. Yes. Jadi kalau dapat tak baik, dia akan jadi dia punya kayu pengukur untuk dia rasa okey, aku nak berjaya lagi lepas ni sebab SPM aku tak bagus. Itu maksudnya pentingnya SPM tu sebenarnya. Tetapi macam mana kalau orang result dia tak berapa baik? Sebab tu kita cakap baik dia sebagai kayu pengukur. Okey, aku belajar SPM mungkin aku main-main lah SPM dulu. Jadi lepas tu dia belajar lebih baik. Tak juga. Intelligence ni tak semua orang pandai. Ada orang yang study hard tapi result dia pun tak okey. Ada orang yang mungkin dia study biasa-biasa je result dia okey. Born to sebab be intelligent. Yes, memanglah result SPM tu dikatakan tanda pengukur untuk bila seseorang habis sekolah tu dia nak pergi mana. Setiap orang ni dia ada berbeza bakat. Dia orang punya talent sendiri. Tak semestinya result SPM dia tak bagus, dia tak boleh jadi orang yang berjaya. Tak boleh menjadi somebody. Banyak dah terbukti orang tu result SPM dia tak okey tapi dia ada talent yang lain, dia usaha tempat lain untuk berjaya. Kat sini bukan sebab result sebenarnya, sebab usaha orang tu. Tak semestinya kita kena berusaha masa sekolah. Bila dah habis sekolah, dah habis periksa, kalau aku tak dapat benda tu dah okey dah. Kalau kita gagal, kita boleh je usaha balik. Usaha tu sampai kita tua pun tak kisah sebenarnya. Kalau result SPM kita ni lebih baik, kita ada peluang yang banyak. Bila result kita macam biasa-biasa je, kita ada peluang yang sikit. So instead of kita untuk memilih satu peluang, apa kata korang struggle untuk melihat peluang yang banyak? Betul. Korang akan banyak choices untuk pilihan hidup. Ya, memang betul. Okay, betul. Sebab sekarang ni budak-budak sekolah sekarang so depressed tau about diorang punya result yang tak bagus. So bila diorang very depressed ni, diorang akan buat kerja-kerja yang out of control. Kita nak highlightkan result SPM bukan segalanya. Tidak penting untuk nak confirmkan okay esok lusa you akan jadi seorang macam ni, cini, cini, tapi cini. Tapi kita tak cakap yang result SPM tu confirm lepas ni akan jadi orang berguna. Kita tak tahu dia dah nak jadi apa. SPM ni penting sebagai challenge untuk diri dia, faham tak? Tapi dia tahu SPM ni adalah dia punya starting point dia. Starting untuk point secure lah. Untuk secure akan datang. Starting point je. Tak, betul. Okay, memang betul. So, okay, result SPM tu memang penting. Okay, kenapa result SPM tu berbalik pada tadi? Pula. Macam awak cakap, result SPM tu penting. Result SPM tu penting. Tapi pada kita, kita rasa result SPM tu tak adalah sepenting mana. Maksudnya, bukanlah penentu kita untuk berjaya. Sebab, right, you guys are only 17, guys. Yeah. There's long way to go. Ada banyak much je more kalau to learn. Yes, kalau korang tak boleh jadi doktor ke apa, ada banyak je benda yang korang boleh jadi. Korang boleh jadi beautician. I mean like still kerjaya juga. Beautician perlukan SPM tak? Perlu. Ada yang tak perlu. Ada yang tak perlu. Ada yang tak perlu. Sijil. Perlu. Kita perlu sijil, betul. No, kalau you nak buat sijil macam contoh beautician ataupun out of the line sikit, you perlukan education tentang benda tu, bukan sijil SPM, you know? Betul. Education kita perlukan at least lulus bahasa Melayu untuk pergi ke next level. Betul? Ya, betul. Tak, memanglah. Tak adalah cakap nak tak penting tu korang tak payah ambil SPM. Kalau korang tak punya result tak okey, it's okay.
okay, it's guys. Fine. It, like, seriously. Result SPM kita pun tak bagus. Awak jadi apa? Awak penulis buku bestseller. Sabarlah. Dulu sebelum tu, sebelum tu, sabar dulu. Kita dapat tak bagus SPM kita. So, kita agak down dengan result SPM kita. But, kita masuk ke alam universiti, kita rasa macam, oh, aku kena beat my SPM sebab SPM aku tak elok. Oh, SPM ni sebenarnya penting untuk menyedarkan diri kita sama ada kita tu bagus tak. Orang yang berjaya yang tak ada SPM, dia orang sedar macam, oh, aku tak ada apa-apa macam tak ada SPM. So, I need to struggle benda tu. Course, so, orang akan fikir benda and, tu. Oh. And again, if you ada SPM pun, you have to struggle tu. Yes. Cuma struggle dia berkurang lah sebenarnya. Faham tak? Kalau how orang you know is berkurang? Do you struggle yeah. so hard? Yeah, tak, kalau betul. Orang yang SPM berkurang. Better, kalau contoh orang dapat 9A+ in SPM, orang yang akan ketuk pintu nak tak sponsor hey, kita. Adik kita dapat 8A, tak nak ketuk pintu pun. Adik dah dapat 8A tapi tak dapat sponsorship. Yang dah dapat 9A ke atas. Yes, dan dah beratur. Sponsorship tu okay, beratur. Okay, yang tu pula berbalik pada rezeki rasanya. Tak ada kena-mena dengan result SPM. Tu rezeki masing-masing. Tak, dia macam ni lah. You belajar pandai. Mana tak dapat sponsorship tu, sponsorship eh. Sponsorship itu rezeki. Jadi sponsorship tengok SPM tak? Memang penting tapi untuk yes. menentukan awak akan berjaya ke tak, penting, tak so, perlu penting. Pada result SPM. Bukan. Awak. Kita jangan hey, downkan budak-budak ha. Yang budak-budak yang dapat result ha. Yang kurang baik. Okay? There is always another way. If yes. you gagal sekali, tak semestinya gagal selamanya. Yes, there is a way. Always there is a way. You masih ada life after schooling, life after university, yes. life after you work. You know, it's all based on rezeki masing-masing. Tak yes. semestinya you exactly. result tak bagus. Goals. You only 17 guys. Yes, you only have a very minimal of tapi, experience. Tapi kali, you setuju tak kalau saya cakap orang yang result SPM yang tak seberapa ni sebenarnya tak ada usaha sangat pun. Eh, dorang memang tak boleh. Usaha. Eh, awak tak cakap macam dorang tu. Just kurang. No, sebab orang. Bukan. Bukan ni kalau bangga kau. No, tak, sebab setiap orang. Setiap orang eh ada dia orang punya talent sendiri. Okay, sebab untuk berjaya, you kena ada not only SPM je, you kena yes. ada experience. You betul. Kena ada courage dalam yes, diri betul. Untuk nak you usaha know buat ni, yes, buat betul. Tu, buat ni. Tak adalah kita nak cakap orang yang result SPM dia tak bagus. Kemungkinan orang yang result SPM dia tak bagus, after that, dia sebenarnya lagi pandai daripada korang. Sebab apa dia lalu susah banyak daripada orang betul. Yang... awak faham tak? Between the road, there is so many wall and every wall got every challenge. Korang jangan putus asa because that is not the end of everything. Yes. Masih ada lagi. Orang kata challenge yang korang kena hadapi is nak capai cita-cita korang, korang kena usaha lebih. Untuk orang yang dapat result SPM tak bagus, jangan risau because I believe anda SPM bukanlah pengukur kejayaan anda. Jadi yes. korang kena tengok apa kelebihan yang korang ada, apa yang korang suka buat. Sentiasa rajin, cari pengalaman. Never mind, it's okay. There is always a way to everyone yang usaha. Usaha tu tanda kejayaan. Kalau korang mampu untuk berjaya dalam SPM, go for it. Jangan postpone kejayaan tu untuk di future. Tapi sebenarnya SPM tu just a ticket untuk korang pergi ke satu yes. level yang lain. Yes, a writer. Now I am a writer. Finally. SPM bukanlah pengukur anda betul. Menjadi somebody. Korang rasa result SPM korang penting ataupun tak? Betul. So kalau korang rasa penting, comment. Comment bawah. Comment kat bawah. Alright. Comment bawah. Dah baca buku lah. Baca buku lah. Asyik bacakan satu ayat Azwar tu. Buku apa ni? Asyura. Kenapa baca buku tak ilmiah? Asyura. Eh, it's okay. Wah. Buku ilmiah ke tak ilmiah, tetap buku. Ready? Jangan tak belajar pula.